Hello guys, jumpa bersama saya Joshua Eternando Munte. Ya, kali ini saya mau memperkenalkan Monas, Monumen Nasional. Teman-teman tahu sejarah Monas seperti apa? Let's check it. Sejarah Monas dimulai setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949. Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederick Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960. Tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Tua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk hingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu, akan tetapi rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih, kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek R.M. Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45, melambangkan 17 Agustus 1945, memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono. Mulai dibangun 17 Agustus 1961. Ya, demikianlah perkenalan tentang sejarah Monas. Sampai jumpa lainnya. Salam bela negara.